Hai, kembali lagi dengan Idol Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga De Ampat. Semangat banget ya. Semangat banget dong. Hari ini kita masih ngebahas keseruan dari konser Veteran Peto Putra Onsu Cilin 2. Konser ini masih gak ada habisnya untuk kita bahas karena gak ada bosennya untuk nonton ini berulang lagi. Bener banget. Tapi aku masih belum nonton beberapa video karena sengaja mau nontonnya pas lagi nge-review. Yes, bener banget. Jadi itulah alasan kita kenapa belum nonton ya. Karena kita tuh pengen begitu kita reaction, kita juga baru nonton. Jadi semua yang keluar itu Naturally. Gue gaya banget gue naturally. Dan hari ini tuh kita udah banyak banget dapat mention dari BXB semuanya yang udah nge-DM juga di IG-nya aku buat aku nge-reaction video satu ini. Aku sengaja ngurutin dulu nih, diurutin satu-satu videonya Onyu yang mau direaksiin, dan hari ini pas banget mention kalian aku bales. Enggak sih, hari ini aku mau ngereaksiin videonya Onyu bareng sama Sarwenda nyanyi lagu Cinta Luar Biasa di medley bareng Cinta Karena Cinta. Aku juga udah penasaran banget ini, pengen nonton video ini karena memang biasanya Sarwenda selalu menemani Onyu setiap kali Onyu konser gitu kan. Karena sering juga bikin lagu bareng Onyu, nyanyi sama Onyu gitu kan. Kayak duet yang di konser pertama aja nyanyi lagu Anak Nusantara. Terus apa? Kamu Berhak Bahagia. Itu tuh yang Kamu Berhak Bahagia tuh aku memorable banget karena di situ tuh rasanya tuh wow banget. Nah, di lagu ini kayak gimana nih? Yes, kita dengerin aja langsung Onyu sama Sarwenda nyanyiin lagu Cinta Luar Biasa dan Cinta Karena Cinta. Oh. Ini bundanya yang main piano ya? Iya. Sarwenda main piano, memang Sarwenda bisa main piano sih. Makanya ini Sarwenda main piano nih. Enak ya punya keluarga bisa main alat musik. Anaknya nyanyi, emaknya ibunya yang main piano lah, gue emaknya. Tahu banget ya, Wak. Gituin ya sama dia ya, diseret gitu sama si Onyu tuh. Enaknya tuh kalau kita nyanyi sama piano tuh kita bisa mengatur tempo kita mau ngapain gitu. Kita yang ngatur apa namanya, keadaan istilahnya gitu kan. Tadi enak banget ya bagian kita tadi. Dirimu hadir. Aduh. Balance antara suara Onyu sama musiknya enak banget. Cara Onyu bernyanyinya juga enak banget. Saat memang ini solo piano, ya suara kita harus menonjol gitu kan, harus. Ini saatnya untuk nyanyi cabik-cabik hati ya kan. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Dia nyanyi tuh hati-hati banget ya gak sih? Bener banget. Gimana ya nyanyi tuh agak ya gitu-gituin tuh sama si Onyu nyanyinya. Pelan, kejang, pelan, kejang, dinamikanya tuh mainin banget gitu. Cengkok cepet cengkoknya Onyu. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Bunganya enak banget. Aku tak
punya bunga bagian itu tuh enak banget. Pasti aku punya hanyalah hati yang setia. Itu benar-benar kayak dia cuma ngasih tahu ya, gue itu cuma punya hati gitu. Benar-benar yang gitu. Sakura-sakura belakangnya iya. Untuk cinta luar biasa tadi keren sih. Enak banget. Rasanya, rasanya mantul guys. Aku hanya manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Aku notice biasa sama sakit di sini. Biasa itu kan tadi aku bukanlah manusia biasa. Jangan sakit. Sakit itu sakit gitu. Benar-benar sakit. Ini apakah akan antara Mandarin dan Indonesia lagi? Enggak tahu deh. Kita tunggu aja ke depannya. Oh, benar. Wah, Raiga dukun. Kenapa? Karena gue background-nya di belakang itu kayak rumah-rumah. Oh iya, background-nya udah mulai berubah. Iya, ya. Tapi Jepen sih lebih. Jepen lebih sih. Iya, iya, iya. Lu dukun ya? Gue Cenayang. Gue jadi serem. Dia udah diperkosa sama si onyo lagunya. Ditambah baru awal. Oh, baru sama awal dia. Ah. Gitu kayak tadi ya. Rasa yang aku lupa ku rasakan. Nasi sampai noda. Yo senja dan doku kayaknya abis ini kita harus ngapalin lagu Mandarin. Mandarinnya kayaknya enak lagu Mandarin ini berasa langsung lagi ada di Hong Kong nih. Key-nya berubah. Key-nya berubah, makanya langsung kayak apa aku salah dengar atau memang key-nya berubah. Key-nya ya? Berubah, memang key-nya berubah kan? Bener kan? Oh iya bener. Key-nya berubah. Hebat loh. Kinya berubah, kupingnya langsung kupingnya peka banget gitu, tahu kupingnya larinya kemana. Iya gitu. Iya benar, gila. Bukan aku bisa loh, ya, secara mandiri kan. Kayak lagi nostalgia zaman SMA ya, kan. Dulu sering karaokean lagu Mandarin sih. Ya, jadi curhat deh gue. Falsetnya Onyo. Onyo berfalset ya? Iya. Onyo falset ternyata ya? Kiru banget sih gue. Jadi canon-nya Mandarin. Mandarin. Iya, Onyo. Onyo ngambil ref yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Canon-nya tuh yang Mandarin. Mandarin. Karaoke ada di sini. Yang Mandarin harus karaoke nih habis ini. Enggak bisa jelaskan karena hati ini. Tak lebih
Harmonisasinya. Gak nyangka, aku gak nyangka bakal digituin endingnya. Yes, aku gak nyangka bakal dipecah gitu. Kan dari karena hati ini ya. Kasih saja laskan karena hati ini. Ditekanin tadi. Oh ya? Karena, gimana ya, ulang lagi. Tadi bagian terakhirnya tuh enak tuh bagian yang agak ditekan sedikit. Kita ulang sedikit. Hati ini. Oh iya. Nih. Hati ini, ya iya, kan? Agak diri nama dia. Hati ini. Baru habis itu pecahin. Dikit sih, cuma cakep, tapi cuma itu dikit lah, hanya muanis. Kalau buat masalah muanis, guys. Ini dikit tapi muanis. Iya, benar. Memang cuma ujung doang dirubah, diharmonisasi. Iya. Bukan dirubah. Suara satu duanya cuma di ujung doang. Iya, maksudnya cuma di ujung doang, tapi itu manis banget endingnya. Itu muanis, guys. Keren. Muanis. Terus ada penekanan tadi dirubah sedikit. Iya. Karena hati ini. Itu tadi enak banget juga sama canon-canonnya. Itu canon-canonnya. Cinta karena cinta, lalu kau tanyakan. Aku pikir tuh kalau canon dengan bahasa asing tuh bakal ganggu gitu, yeah, kayak bingung. Yeah, yeah. Tapi ini tetap enak. Tetap enak sih, Tarwenda tetap ngambil dikit-dikit canon-canonnya. Cakep. Jadi berwarna banget. Iya, yeah, berbeda lagi. Berbeda sama yang waktu itu di-coverin. Di-coverin gitu kan. Terus lagu yang pertama itu lagu Cinta Luar Biasa. Itu memang... kalau kita pernah ngomong dulu kan solo piano ataupun solo musik hanya gitar doang, akustik kan, gitar atau cuma diiringin piano doang, itu tuh memang kesempatan kita buat bermain, explore suara kita di situ. Ya, kita kalau kita punya suara yang pas-pasan tuh jangan coba-coba deh, ibarat kata jangan coba-coba bermain dengan kayak gitu-gitu deh. Itu suara kita akan kedengaran banget soalnya jelas banget dan orang-orang bakal benar-benar konsentrasi sama suara kita. Jadi memang harus punya suara yang bagus. Vokal yang prima, yes. Tune-nya harus benar. Ah, tune benar. Terus tempo juga berbahaya banget di situ. Jangan kejaran ya. Karena itu memang kedengaran banget, tapi memang itu kesempatan kita buat nunjukin kualitas vokal kita di sini. Iya, dan di lagu itu Onyo yang mainnya enak banget dari starting point-nya. Awal tuh rasanya tuh udah dia agak nyeret ya tadi. Starting point-nya dia agak nyeret sedikit. Bagian kata-kata tertentu tuh ada yang dilegatoin sama dia. Yeah. Ada yang dibikin lirih-lirih-lirihnya. Yes, ya banget. Penekanannya, dinamikanya dimain banget. Benar-benar lagu pertama tadi itu benar-benar yang bikin kita buam gitu. Wow, keren banget. Dan chemistry Mas Sarwenda tuh memang udah terjalin banget lah ya. Udah enggak bisa diinin lagi. Lihat mereka dua tuh udah uwu banget gitu. Ya, tapi uwunya lain kalau sama Bunda Sarwenda tuh benar-benar kasih sayang ibu dan anaknya tuh bener-bener. Wow banget, uwu banget. Lagu ya. Pertama aku suka banget, terus masuk ke lagu yang Judika cinta karena cinta. Cinta karena cinta ya. Pas lagu tuh sedap juga. Sedap sangat, saya suka sangat lah. Aduh, gue jadi bingung. Enggak, aku suka. Kamu yang buat hatiku da-da-da. Itu tadi aku udah bahas yang rendahnya. Itu bagian itu kan rendah gitu. Bagian itu tuh Onyo agak menambah rasa lirih dari situ. Terus masuk Sarwenda Mandarin. Terus Onyo juga ada improvisasi di situ, enak banget. Suaranya Onyo juga powernya oke. Okay. Yes. Aku sukanya Onyo itu dia powernya enggak berlebihan gitu. Benar. Pas, enggak ngotot gitu ya. Nada tinggi dia tahu cara ngatur powernya jadi enggak pecah di kuping gitu kan, enggak yang aduh gitu, enggak yang gitu. Dia pintar mic-nya dia bagus. Yes. Pengaturan dinamikanya bagus banget. Dia tahu kapan saat dia harus dikencengin, pelanin gitu. Benar-benar kayak udah otomatis gitu. Kalau kata Kak Adil pernah bilang kan kayak ada mixer di tenggorokannya. Itu kayak ada mixernya, jadi dia tahu kapan harus ini, kapan harus dan. Benar banget. Kupingnya juga bagus banget si Onyo. Tadi sempat ada perubahan nada juga di lagu pas begitu masuk crack kan. Dan Onyo tuh abis itu langsung nyamber. Langsung nyamber. Aku juga masih bingung ini
kupikku yang salah dengar atau memang ada perubahan nada? Memang ternyata memang ada perubahan nada di situ. Iya. Dan mereka nggak lari. Onyo kan pertama ngambil ref itu. Onyo tuh nggak lari dari nadanya. Ping kita harus bermain. Konsentrasinya bagus. Kupingnya Onyo bagus. Kupingnya bagus banget. Aku bilang kuping iringnya bagus. Iringnya, betul. Kalau kita musik itu bilangnya iring ya. Iya. Kalau iringnya bagus berarti kan. Yes. Keren, keren. Ini dua lagu di medley suka banget aku. Iya, yeah, banget. Sama Onyo ini duet ibu dan anak benar-benar nyatu banget dan keren. Chemistry-nya saling mendukung, saling mengisi dua-duanya. Yes. Keren. Abis ini masih kita bahas videonya Onyo. Masih video konser masih ada, yes, video konser yang belum kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo buruan subscribe channel Ali Fikri dan jangan lupa loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.